Jadi ruangannya sendiri harus siap tindakan ya. Nanti kita lihat yang berikutnya. Kita berjuang apapun kondisinya, satu visi satu misi, insya Allah semua dengan kerja keras dan doa kita bersama semua tercapai sesuai harapan. Baru usia 34 tahun sudah punya visi bangun istana di Medan. Bangga sekaligus deg-degan juga karena ini kepercayaan dari Pak Menteri Dirjen dan seluruh jajaran pimpinan di Kementerian PPR. Tantangan yang luar biasa tapi juga pelajaran hidup yang luar biasa untuk masa ke depan. PPR selesai.